Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Rajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita tes buat modul Magic Unlock 90 fps di PUBG ya. Di sebelumnya kita pernah tes untuk modul performa, tapi itu tanpa unlock grafik, dan kali ini kita tes unlock grafik ya. Unlock grafik plus no delay ya, atau no zero lag. Oke, sebelum kita lanjut video ini, kita intro dulu guys, let's go. Okay guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat unlock grafik ya untuk di PUBG Mobile. Sebelumnya kita pernah tes untuk modul performa ya dari thermal performa, dan ini mantap, zero lag, jadi nggak terlalu nge-lag ya. Dan kita gak pernah pakai modul ping stabilizer, jadi buat internetnya tetap stabil. Ada untuk Dolby Atmos, cuma gak ngaruh ya. Dan di sini kita pakai Magic versi 25.2, dan ini sementara yang terbaru guys. Kalau kalian pakai versi yang lama, mungkin disaranin update aja kalau kalian pakai versi lama. Dan di sini kita tes di Android 12L Nusantara Project ya guys. Ini device yang lagi kita pakai, ROM Nusantara dan kernel Super Ryzen ya. Untuk modul Magic universal untuk unlock grafiknya, di sini saya sudah siapin unlock grafik buat PUBG. Dan sebelum itu kita tes trolling test juga sekalian ya. Jadi kita tes trolling test sebelum kita pasang modul ya. Sebelum dan sesudah pasang modul nanti kita tes. Oke, ini tetap stabil ya. Dan kita coba tes pasang modulnya untuk unlock grafiknya guys. Saya sudah siapin unlock 90 fps di PUBG Mobile All Device ya di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, sudah kelar gitu doang. Unlock 90 fps, tapi kita hapus yang nggak kita pakai di sini ya. Kita restart, harus di-reset, jadi mau aktifin atau non-aktif harus di-reset juga. Dan kita tinggal tungguin ya. Oke, ini sudah masuk home screen. Dan kita lihat sini untuk modulnya. Unlock 90 fps sudah aktif. Gak ada ching locknya ya. Tentang power saya berubah jadi GM19 itu ya. Oke. Ping stabilizernya aktif juga. Tes trolling test.
Oke, tetap stabil ya untuk di sini. Walaupun agak sedikit panas, tapi tetap stabil sampai 120 sampai 130 ya, mantap. Kita tes di PUBG, kita lihat terunlock atau enggak. Langsung aja kita tes buka di PUBG Mobile, kita lihat dia unlock grafik atau tidak ya. Dan ntar kita liatin sekalian. Oke guys, untuk suhu di sini sampai 42 derajat untuk di game bisa terunlock terunlock ya. Dan kurang lebih modul ini sama kayak modul Agni sih kalau saya lihat dari tentang ponselnya berubah ya. Cuma ya sudahlah. Oke, kita akhiri aja video ini. Buat yang mau cobain bisa cobain aja, dan buat yang suka video jangan lupa like, share dan subscribe. Di sini bisa buat unlock grafik PUBG Mobile ya.